kak sekali-kali tengok jelah HP laki. Dan kadang-kadang khawatir dan tengok balu lah. Khawatir buat kepolsek. Kau ayah-ayah, kau acu-acu dia. Kau nak HP lah, ancak-ancak lah. Kau sodok. Tapi nak ke bininya bayang-ayang dah. Ke siapa tu? Ke bini uang. Alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam amma ba'du. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Summa qala ta'ala fi ayatil ukhra wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahu alim. Yang kami hormati orang-orang tua kami, sesepuh-sesepuh di dalam masyarakat kita ini, yang mulia para alim ulama, buya-buya, para ustaz, para guru, para umi, para khatib, para bilal, pegawai syarak dalam lingkungan masyarakat kita ini, yang terhormat seluruh badan masjid, badan pembina, penasehat, pengurus, yang kami sanjung nenek mama sampai batanyo sampai babarito, yang terhormat ibu-ibu majelis taklim, seluruh komponen panitia dan para remaja, sama-sama kita muliakan pemerintah setempat, Bapak Lurah, kemudian Bapak Kapolsek, Pak Dendramil, seluruh komponen yang bergerak dalam pelaksanaan Maulid Nabi, hadirin hadirat yang berbahagia. Syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat dan nikmatnya buat kita bersama. Salawat dan salam buat baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Baik bapak ibu, kalau awak bercerita tentang masalah kelahiran Rasul, ikau mutiara yang tersimpan bagaikan pasir di pinggir pantai. Kalau pasir di pinggir pantai ama ayah, wa ambil 10 gerobak, tidak nampak luar. Wa ambil 5 gerobak, tambah tidak nampak luar. Wa ambil segenggam, nampak tak nampak apa tidak. Malahan malam ikonya wa ambilnya secuil kecil di antara banyak ketauladan beliau, sejarah kehidupan beliau, hanya wa ambil secuil kecil. Mudah-mudahan sesuai dengan tema yang diusung oleh rekan-rekan pemuda remaja, tapi awak amalkan dalam hidup awak sayai. Pertama, amak dan ayah, Nabi Muhammad itu adalah makhluk pilihan Allah. Tak sembarangan, Pak. Makhluk pilihan Allah. Ada malaikat, ada jin, ada iblis, ada manusia, dan ada hayawan, binatang-binatang bersawaknya. Pilihan nomor satu di sisi Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Yang kedua,
Nabi Muhammad itu ama ayah rekan pemuda adalah Habiballah, kekasih Allah. Hei Muhammad, indahkan dan jadikan sarugo yang indah, penuh dengan kenikmatan, alam dan kekayaan serta isinya, kalau aku tidak cinta kepada engkau, hei Muhammad. Amaku banyak senandung-senandung selawat, bosonya Allah mencintai atau kekasih adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana contoh Ustaz? Cuba simak antara lain. Salatullah salamullah ala ta'a rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Ala jadi Toha Yasin itu nama Nabi Muhammad. Habibillah, kekasih Allah. Ada orang kampung kadang-kadang samonya Muhammad tu jawab, apa lebih zoleh nyininya? Samo nyininya. Kalau Muhammad kampung bukan pilihan Allah, tapi makhluk biasa. Tapi kalau Nabi Muhammad kekasih Allah, di samping itu apa lagi Ustaz? Nabi Muhammad Nurullah, cahaya dari Allah. Maka disebutlah Nabi Muhammad Nurun ala Nurin, cahaya. Dan itu wak baca sejarah tu singkat-singkat aja danya. Secuil kecil wak kenali siapa Nabi Muhammad. Kemudian abang ayah, ketauladan dan Nabi Muhammad indak cukui inyo saja, omak oyanyo pun wang tauladan. Nyoko mohon maaf abang ayah, baterai lah suak. Jadi mungkin dak lama wak ngaji, dan sampai jam 2 boleh jadilah. Amak-amak lakang menangau sampai jam 2 boleh lah, tolong. Ayah-ayah pemuda remaja le tolok mendangau sampai jam 2 boleh? Dan tak tolok. Boleh togak Pak Lurah? Okey. Ndak ibu ni tengok amat-amat talakang tapi itu je tengok. Itu dia. Entah kurisi ni ngonda, entah wak ni ngonda. Biarlah togak dulu. Lain nampaknya. Mana ni nganteng je orang rumah? Jadi ama ayah mohon maaf minjam. Iko Abdul Muttalib, Iko Abdullah. Alun ada Nabi Muhammad ke le? Abdul Muttalib wa moka, wa terhormat, wa terpandang. Kaya juragan. Abdullah ona inyo mujang, ganteng, tawadhu, rendah hati, rendah diri. Padahal zaman ni duitnya uang kau zaman jahiliyah. Bunuh, merampok, maling, main padusi, teler, morfin, heroin, ganja, sabu-sabu, lem cok kambing, lem cok kambau, lem cok sapi. Losap. Antu losap nanya. Tapi Abdullah walaupun zaman jahiliyah, jangan minum cap kambing, lem cap kambing, morfin, heroin, ganja, sabu-sabu, maliong, gunjong, membunuh. Duduk khodai je tak soto. Duduk khodai. Jangan duduk di pasar boleh. Duduk khodai tak soto. Itu Abdullah. Pada zaman jahiliyah tak? Dibaca dia uang dalam Taurat, Zabur, Injil. Boso isu ado lahir Nabi akhir zaman. Uangnya uang moka, keturunan uang elok-elok. Dicailah ke moka, boso uang elok. Namanya Abdul Muttalib. Punya anak bernama Abdullah.
Iko berbondong-bondong lah uang datang mencari Abdullah. Kalau dianggaplah Abdullah tu berada di kelurahan awak sikam, ton dari Simalinyang, Simalinyang tu. Simalinyang datang bati gowang nan ancak-ancak. Tang di ujung tan apa lo nomor len? Datang lo bati go nan ancak-ancak. Tang di Assalamualaikum Pantai Rajo nomor ni. Pantai Rajo datang lo bati go nan ancak-ancak. Tang dalam tan datang lo bodo nan ancak-ancak. Tio ai datang malamar Abdullah uang tino nan ancak-ancak. So agi lain lo uang itu so lain lo uang ai nak datang lain lo uang nan ancak-ancak. Tapi namuwok nak datang dak datang namuwok nak. Apa nak datang namuwok san paham boso inyo dak kan ditemu di uang. Acono tu hebat uang dulu. Kalau kini nak nan ancak-ancak tu duduk rumah je nya. Ana buak-buak tang buang aja tu. Akhirnya ama ayah boleh minum apa tambah apa nama kau minjam cik lah, minjam cik lah kau nak contoh ikan kau cik pun nak kau apa dah, minjam ada lah tak? Ano? Nah, Pak Lura aku ya tia elok mo nak ulang uang ni tak, dua sekali tiba ha. Pak Lura aku ya tia awak ganteng, awak pegawai negeri, awak Pak Lura, awak ustaz, awak imam lepas ini pak nak kalau nunai kan biarlah dekat-dekat rumah kami kan. Okey, terima kasih minjam. Okey, dua sekali tiba. Nak ancak. Jadi Abdul Muttalib punya kawan bernama Abdul Wahab. Abdullah anak oleh Abdullah Muttalib. Lah, jadi ama ayah contoh ko cerita. Tiok datang uang, tiok datang uang melamar Abdullah. Datang, 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 datang. Abdul Wahab ko angin. Entuh anginnya. Bang, 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 bang. Nikah je lah nak abang, bang. Nikah je lah, bang. Kalau contoh kau banyak datang, terjadi ni, ni, tak sok malu, bang. Nikahkan, nikahkan, bang. Didosak tawi, didosak tawi, didosak tawi. Akhirnya Abdul Muttalib hilang akal. Bersawaknya tak dosak. Kek sapo nikah, terserah abang, jelah abang, abang suabui biar dan jopui. Dan kan anak buah abang. Dosa tangai, ndak putui. Dosa potangai, ndak putui. Dosa suap pagi, ndak jo putui. Tanya Abdullah, Abdullah, ya ayah. Lek ngomu nikah, terserah ayah je lah ya. Tu hebat Abdullah dulu. Oh ya, mancainya untuknya bini. Kalau Abdullah kini? Lansai de inyonya. Nah, didosak, didosak. Artinya mak dan ayah, ikolah hebatnya politik Abdul Wahab. Makanya kalau ada kini nanti dalam kampung aku, ingin tak masuk berpolitik, harus cerdas. Harus cerdas. Dosak tawi, dosak tawi, dosak tawi. Akunya nak ma, nak ma, apa nak aku nak mencari suawaknya, nak perempuan nak nampak-nampak. Boleh nak ni orang. Ada si korang tak? Jangan pilih oleh. Akhirnya tak dosa Abdul Wahab. Abdul Muttalib tak dosa oleh Abdul Wahab. Bapa ni nyong, bang, 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 bang. Ikutlah cara bang. Buat nikah nak abang dah. Itu dia nak terkenang. Tak siapa nak datang no ancak nyong elok nyong berosio. Habis itulah cara bang. Kalau nak tak fikir dia abang Abdullah menyorah jauh. Lai bulia dah mengusul. Bulia? Nak abang bangi? Indah. Wak nikah je lah anak abang Abdullah tu juga anak Dayan bapa gagal. Ikuti okal senang Abdul Wahab kepak mendosak dosak ketawi. Hebat politik. Eh Wahab. Yo bang. Punya anak gadi ang. Siapa nama? Aminah. Jadi mak dan ayah. Abdullah indak pona kolu. Indak pona duduk pasau. Duduk kodai minum teler. Yang Abdul Wahab punya anak. Siti Aminah. Aminah. Zaman jahiliyah ndak pernah disintuo de uang jantan ketek jua. Sementara uang tino de kala itu menjadi mangsa, jadi makan santapan. Aminah tidak. Aku te bezo Pak Lura Aminah komu ajo Aminah kini. Apa bezo san?
amina khumwa inda amwa qalu da yuma amina kini inda amwa tinggi. Tadi nama tulak tanya pokan aja lima lom ya kata topi jalan sampai kau mai. Eh sebanyak-banyak ti amina topi jalan lo. Mengu ego cuno itu kedeyan kedeyan kedeyan. Akhirnya ama ayah Abdullah menikah dengan Siti Aminah. Abdullah elok, Siti Aminah elok, Abdul Wahab elok, Abdul Muttalib elok. Elok sama elok, maka lahirlah Rasulullah paling elok. Makanya ama ayah, kok macam minantu, ayo tengok-tengoklah. Jangan mancak di lobu aja. Kadang menggaya pulang ke Malaysia, mancak kain tangan tau, mancak koin, segala macam. Senang kain pinjam senang. Okay. Jadi amak dan ayah, mak pemuda remaja yang terhormat, menikah Abdullah dengan Aminah. Hamil Aminah, hamil Aminah, nur yang dikirim oleh Allah ke dalam rahim ibu yang mulia dari Aminah. Abdullah berpindah ke rahim ibu bernama Siti Aminah. Wahnan mala wahnin. Orang hamil badannya lesu leti lelah loyo. Aminah tidak. Kenapa dalam kandungannya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil menyenangkan. Bezo jo amak awak, bezo jo bini awak. Kalau bini awak hamil pak, makin disapu makin menjadi-jadi cu. Iya, awak duduk di muka, dia duduk belakang, ngongan dia awak. Ngapo kau? Atu bini awak tu pak. Iya tu nak bu? Eh bu, iya tu nak. Atu apa mulang mali? Nah, potong cito aja. Lahir Rasulullah dua boleh Rabiul Awal bersihnya luar biasa cemerlang bercahaya. Mohon maaf. Takojui Abdul Muttalib. Abdul Muttalib waktu itu di mana? Berado dekat Kaabah, bercahaya Mekah. Hei, kok tahu yang cenok komando dari mana? Ya apa ya? Iko dianggap tiang iko cek dua tiga empat dianggap Kaabah. Yang tak gantung di Kaabah tu lobio tiga tu patung. Bahasa awaknya Tuhan wang Yahudi Nasrani Majusi la tahubban la huzan. Gugur. Dengan lahirnya baginda Rasul dua boleh Rabiul Awal baca hayo dicailah di Abdul Abdul Muttalib dari mana dari mana. Didoket kalau dari masjid tambah orang dicaitawi kiranya yang lahir tu adalah cucu beliau di tempat maulidin kini. Kalau ikau mohon maaf, ikau Masjidil Haram, ikau Umar Abu Lahab, ikau maulidin Nabi, tempat Rasulullah lahir. Dari siku masjid tawang, tawi berjalan tawang, tawi berjalan tawang. Dalam riwayat mengatakan, Nur Nabi Muhammad sampai ke negeri Syam, Syria. Melintas kota Madinah. Begitu tawangnya Nur Nabi Muhammad. Kini bertanya ke amat-amat, kamu amat melahirkan kami dari dunia, lai baca hayo kami mak. Lai sampai cahaya kami ke muka pintu. Kau kena ngayam? Awak dulu lahir, mohonan ke Datuk ayah-ayah dan abang-abang, awak dulu lahir kolam air pak. Lai nampak? Dulu amat wahamil. Oi melahirkan jadi baca oleh mak payah. Susah. Dua pilihan. Ibik mati. Ibik mati. Ibik mati. Doktor tak ada. Tim medis tak ada. Nak contoh kini dah melahirkan. Kalau kini melahirkan sakit. Suntik menghilangkan sakit. Tak ada oksigen. Tak ada angin masa awak. Tambah oksigen. Oh sakit je lah. Dioperasi. Awak dulu jadi tanya oleh amat dan tali ni amat-amat dan jadi tanya pula lah. Mojan togang wek jo mojan. Iyo tu ndak mak? Ah, amak bi dan kampung ndak no ado di kampung do. Tun bajongok sabarang. Aba celo sampan. Sampan dape ilang lo pangayu. Allahu Akbar. Tapaso di kayu jo apo jo terompak.
si kawak lalu anyui kaulak ko. Tiba tu mawak tu, tidak ada listrik cadang kau kipi angin je. Ni tanya, hanya pelito. Tuan tu pelitonya. Ha, sumbunya, ilang-ilang apalah, macam-macam lah tu. Nyalah basi sumbu. Minyak pelito, no, campur jua ayu. Angin koncang lah tu, hujan naik. Ni niok kau tidak lah pakai payung no, pakai daun pisang. Pakai poset lah tu konang ni, tidak. Pak Dan Ramil lah tu, Pak Dan Ramil. Mana pak poset nama jubu tiap. Pak Dan Ramil? Oh itu. Dah. Begitulah tiba ni niok tu tiba ni niok bidan tu. Tak ada ngulih Pak Ji. Wah, wah. Lala hira nak tu yang. Alah niok, alah mak. Aneh Pak Ji dah. Ha? Aneh, aneh. Nyok beli tu mati. Ayo kolam. Makanya awak lahir dulu banyak hitam-hitam. Tak masuk dia yang kau. Tapi dia yang kau boleh suit. Lain tu belak suit dia. Apa bahasa si kau belak suit dia dah? Apa? Hitam manis, hilang manis, tinggal hitam. Biarlah kau hitam, anak nampaknya laku. Lahir Rasulullah tu boleh Rabiul Awal. Ama ayah jankan Nabi Muhammad sampainya meninggal titik poluonya, titik poluonya pak. Bapa luar Nabi Muhammad tu itu polua Nabi Muhammad lebih awun daripada minyak kasturi. Minyak kasturi itu sama ayah yang original bahasa kampung dan original. Kalau bahasa siko asli. Kalau bahasa kampung dan original. Atau bahasa koeknya ori. Kalau itu kini kaya, awun wah. Tapi kalau yang namanya polua Rasulullah, kok mani tiok di baju aku seminggu dua minggu babaun awun pak. Ama aku nya paji kocok sa sai dua ai tiga ai sampai mulan apa sa seminggu dua minggu tiga minggu sampai minggu sa tahun dua tahun sampai tahun itu awun je le pak kalau paji tu. Jago lolo ndak mandi ndak basuh muka ndak apa ndak awunnya baidu dah wak tu apa-apa berjalan kau sayang ai ancak le baidu nyawun. Tapi kalau awak-awak nak tutup, kau jaga lolok, nak tolok meidu. Nak tolok meidu boleh, Pak? Kalau nak meidu je, awak nak jantan-jantan kau, mohon kan jantan dia. Kau, ha? Awak nak jantan-jantan kau, ha? Kalau jaga lolok tu diidu. Masam awak kau, Pak? Nak sama juga orang Tino. Kalau orang Tino jaga lolok diidu, tak masam. Nak. Baik. Makanya jamu ni kat laki nak tolok dekat main hidu tu. Nyai laki kolu suka. Allah. Rasul tidak harum. Hebatnya lahirnya Rasulullah dua boleh Rabiul Awal. Allah tengokkan kekuasaannya. Mana Ustaz? Tentara Abroha. Mohon maaf, iko Muzdalifah, iko Mina, iko Arafah. Antara Muzdalifah dengan Arafah hampir ke Mina, kalau kini Mina Jadid, itu pasukan tentara Abroha dengan gajah menghancurkan Kaabah. Tapi Allah tidak izinkan. Kenapa? Sebab dekat Kaabah lahir manusia Habiballah, kekasih Allah tidak izinkan. Allah turunkan burung ababil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashab. Hancur. Jangankan manusianya, gajah hancur. Allah tidak izinkan. Tapi Allah juga tengok kekuasaannya bagaimana. Begitu lahir Rasulullah ke dunia, nur Nabi Muhammad yang terang lalu di sungai, lalu di pepohonan, lalu di padang pasir tandus. Ada juga yang nampak cahaya burung bagi cau-kicau. Ikan dalam lawik, dalam sungai, mambu-mambu dia gembira. Oh, yang namanya bangsa jin bergembira. Malaikat, apalai, turun para malaikat diperintahkan oleh imam malaikat. Dia sebut dengan malaikat Jibril. Hei kawan-kawan, turun. Turun semuanya. Turun. Kekasih Allah lahir hari ini. Turun. Maka ama ayah maulid Nabi iko kalau dinampakkan ada Allah Ta'ala dalam masjid ku lebih banyak kini dalam masjid ku malaikat rahmat daripada awak yang datang ni.
dia disebabkan awak memuliakan kekasih Allah. Ustaz, tu kami pemuda remaja, golah sebulan lah, seminggu lah, dua minggu lah membuat ikhlasan, lah mengonak ikhlasan, buat itu pengumuman niat. Lain kan dapat kami sapaan ni Ustaz. Okey, mari ambil jawapan. Hei, hei. Bu. Bu. Kan dalam kantor lah kan? Ah, tengok lelok mak, tengok lelok. Kan lahir le Aminah, kan lahir le Rasulullah dari kandungan ibundanya Siti Aminah, itu ada dua makhluk Allah Ta'ala, angin-angin dingin badan pak. Itu angin dingin danya. Kalau bahasa orang kampung dan meriang-meriang. Kalau siku apa bahasa orang angin dingin. Siapa mereka? Abu Lahab dan Abu Jahil. Angin-angin dingin badan. Kenapa? Yang kan lahirku adalah manusia uswatun hasanah rahmatan lil alamin, kan merobohkan kerajaan Abu Lahab dan Abu Jahil. Tapi walaupun cara itu, Abu Lahab mengimbau. Siapa punya imbau? Suhaibah. Suhaibah, ya tuan, tengok kau Mina dah lahir. Mina mana tuan? Itu yang lakinya Abdullah yang meninggal kau. Oh, Allah ya tuan, tengok balik. Kiranya Abu Lahab dan Abu Jahil ada tadatiak dalam hatinya, gembira menunggu kedatangan Rasul. Maka disuruh dia Suhaibah menengok. Dalam riwayat Amak dan Ayah, tiok air sanonyan Abu Lahab, Abu Jahil diingankan azabnya di Allah Ta'ala, dapat syafaat dari baginda Rasul, tadoti-oti menunggu kedatangan lahirnya Rasul. Abu Lahab dapat. Apa boleh pemuda remaja, Amak dan Ayah, kita datang siko, meninggalkan kojo, membuat kue, buat tu buat kawah, segala semacam. Abu Lahab ni dapat. Tu awak tidak akan dapat. Mudah-mudahan sosolo yang ikui, yang mendangau, yang datang, mudah-mudahan misal basamu awak baiyong ya Rasulullah menuju surga. Tapi hebat, Rasulullah lahir kata dunia ko ama ayah yang namanya ikan bersolawat, malaikat bersolawat, Allah bersolawat, burung bersolawat, cacing pun dalam tanah bersolawat sesuai dengan bahasanya. Mana perintah? Tengok dalilnya dalam Al-Quran. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah Ta'ala, malaikatnya Allah bersolawat atas nabi. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang beriman, sallu, bersolawatlah kalian, wasallimu taslima, berilah salam keselamatan. Kalau sampai awak ke Madinah, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, salam. Dalam solat pun awak memberikan salam ke Rasulullah. Assalamualaikum ayyuhan nabi. Rasul jawab, assalamu alayna wa ala ibadika salihin. Kalau dia najak ama ayah solawat, kekion lah ya mu, silakan berdiri. Bapak je yang omu bersolawat, silakan tonggak. Mudah-mudahan yang tonggak dapat syafaat dari Rasulullah. Yang tak amu tonggak, tak dapat. Ama ayah, bagi datuk-datuk nini amu, para khalifah, para khadam guru yang selalu mengaji tarekat, suluk dan berkhulwat, mohon kiranya hadirkan roh Rasulullah dengan izin Allah di hadapan awak, supaya bersolawat awak lebih khusyuk dan tawaduk. Malaikat berdiri menunggu kedatangan Rasulullah dan mereka bersolawat. Padahal malaikat sangat mulia, menunggu kedatangan yang lebih mulia. Awak minta izin kepada Allah melalui para buya-buya awak wasilah. Mudah-mudahan Allah izinkan roh Rasulullah datang ke tempat kita dan menengok kehadiran kita serta solawat dan salam kita diterima oleh beliau atas izin Allah. Bapak dan ayah rekan pemuda yang bisa solawat, ikutkan nambuh. Yang tidak cukup, dengarkan saja dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi.
sallallahu alaihi wasallam sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya nabi salam alaika ya rasul salam alaika ya habib salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika Allahumma salli wa sallim wa kasih, silakan duduk kembali. Nah, itu baru sakete awak bersolawat. Kalau mohon maaf, kalau di pondok pesantren awak tiap potang komi, apalagi maulid Nabi potang itu sampai jam 2 boleh malam. Berbagai ungkapan solawat yang diiringi oleh hadroh dari anak-anak kita. Abayo ama ayah. Rasul tauladannya itu bukan suci. Akhlak Rasulullah bukan suci. Bagaimana akhlak Rasulullah itu Ustaz? Khuluquhul Quran. Akhlak Rasulullah itu adalah akhlaknya Al-Quran. Apa yang disuruh di Al-Quran itu nang dikojo. Apa yang dilarang di Al-Quran itunya jauhi. Maka disebutlah inyo dengan khuluquhul Quran. Akhlak Rasulullah bagaikan Al-Quran. Maka disebut oleh orang tokoh-tokoh manusia disebut dengan Al-Quran bajalan. Indak ado sumbiong ketek jodoh. Maka insanul kamil, manusia yang sempurna. Siapa yang paling sempurna manusia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Dak ado sumbiong dah. Kalau ado anak gadi wak duduk di tepi jalan, tu ado anak gadi lalu. Tinggi sampai kuning inyam, panjang obuknya, kemudian badannya baguslah cantik. Atui siapa? Alo dek, senyumnya. Ado boleh biar gigi cik. Dek sayang ianya ancak, tapi boleh biar gigi. Ah tanda tak ada sembrono le. Rasul sesodonya insanul kamil, manusia yang paling sempurna. Dak ado ketek jua cacat. Oh, tentang tutur katanya menyejukkan. Menyejukkan. Fa bima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fadzan ghalizal qalb lam faddu min haulik fa'fu anhum. Rasulullah hatinya lunak lembut, pemaaf, ndak ado nyesaki hati, ndak ado nahan dendam, ndak ado iri hati, ndak ado sombong, ndak ado congkak, ndak ado dongki, pokoknya lapang ndak ado. Itulah tauladan Rasul. Mana contoh Ustaz? Okay. Ama ayah ada kampung dah. Iko Masjidil Haram, iko Umma Abu Lahab, iko Maulidin Nabi, tempatnya lahir. Azan Bilal bin Abi Rabah. Bilal itu azan kalau ndak di Bukit Marwah, kalau ndak dati Atok. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sangat tu seorang. Ndak pakai mic. Mana dulu ada mic dah dong. Jadi Bilal bin Rabah tu sangat orang. Sangat. Pai Rasulullah sumayang. Naya Abu Lahab kata loteng. Pas Rasulullah tiba di bawah, langsung diludah adiknya Rasulullah.
Tengok Rasulullah qanai sorban sebelah kanan. Oh ayu luda. Nengok kata, eh apa? Golak Rasulullah. Nang kedua golak, nang ketiga golak, nang keempat ndak kono, kelima ndak kono, nang keenam ndak ado. Batanya Rasul, Umar, labai ya Rasul, aina abi? Mana apa situ? Apa mana? Ya situ. Oh, wal marid ya Rasul, domamnya, domam. Pulang Rasulullah capek, tiba rumah bapaknya kayak bini. Ya, iya bang, ada ndak buah kurma? Al-Qalil ya Rasul, ada ketik, tolong bungkui je sabut tangan, dan ingat wasaki. Dan Abu Lahab yang menyambut Rasul, Rasulullah pertama sekali menengok. Abu Jahil, Abu Sofyan, Abu Gosok, Abu Dapu, orang seorang yang tiba. Contoh itu pemaafnya Rasulullah. Lapang kan tu. Bu. Bu. Amak-amak kau wiriknya dalam seminggu tiga kali. Wirik majlis taklim, wirik yasinan, solawatan, malam tambah lo dasa-dasa. Akhirnya bertanya orang ke amak-amak. Kalau amak dia sambu, dia uang sekali, le toloknya bu, alhamdulillah. Cuba angkat tangan. Siapa nak tolong? Angkat tangan. Dan cuba sekali ya. Awak sampai dadu, Pak. Makanya kampung awak kenapa tak maju-maju? Negara awak kenapa tak maju-maju? Banyak uang sampai dadu. Iya tu tak? Kayu awak salah juga. Musikin awak salah juga. Ancak awak salah juga. Buruk awak salah juga. Musikin awak salah juga. Tu apa tu Ustaz? Mati awak bawa kena wasan. Cubalah. Kayu awak salah juga. Codik awak salah juga. Pokoknya tu tiang. Cubalah negara Indonesia sampai kini ku amat ayah. Tak aman. Kenapa? Sompi. Jadi presiden dihujat. Jadi menteri dihujat. Jadi gubernur dihujat. Jadi gubernur apa? Wali kota, bupati dihujat. Jadi kepala dinas dihujat. Jadi camat dihujat. Jadi lurah dihujat. RT RW dihujat. Pengurus masjid dihujat. Jadi ustaz dihujat. Pokoknya nak donan elok ada uang dong pak. Nenek mama dihujat. Ibu-ibu dihujat. Ketua rebana kadang-kadang ketua rebana dihujat je dong. Kak-kak, ya siapa ketua rebana awak? Itu etik tu. Etik mana? Yang situ. Oh, ni nak pandai melogu tu ni. Kadang imam, imam nak masjid dihujat je dong. La ilaha illallah. Pada di kampung awak imam nak bergaji dong. Salah juga. Iya tu tak? Khatib kadang-kadang hari Jumaat. Ngah, ngah, ngah. Ya, bang, bang, ya. Tidak bang Jumat. Siapa hati awak si anu? Hei, kalau kan ini hati biar tidak bang Jumat. Kalau saya itu dia ilmu dari yang ni. Tapi itu di kampung Dayan. Dia cu di kampung Dayan. Kalau si kong berasa parah pun itu leh. Ini jangan khatib, jangan imam, jangan muazin. Menyapu sarok masjid je tidak pernah. Khatib orang salah juga dah. Iya tu tak? Makanya awak kau ke mana bedo? Ke mana bedo? Kau condo dayan kau sama ayah ustaz kecil-kecilan kau. Kau sempat dengan babini, babini dua bak lura. Oh entahlah, entahlah. Iya. Hehehe. So sekariman lewat mana tu? Dua bini. Jok-jok dah nengok dia. Ada tetangga dayan huwa. Ada tetangga dayan cung. Tiga bini, onok je uangnya. Pada selewa sama je awaknya. Hei. Bo. Bo, ibu kalau malam kau dek maulid Nabi, gue malam rahmat gue mah. Bertanya jujur kami ke amak dan mewakili ayah-ayah dan sesodona di rumah. Lai rela amak kalau kami menambah bini. Sawon tak? Contoh hujan lobek, dah. Ambo kadang-kadang ada jalan di Madinah, di Mekah, mohon maaf, mohon maaf. Jalan-jalan. Kadang ke Jabal Makni. Kadang-kadang ke Jabal Rahmah di Mokka. Kadang-kadang ke Jabal Uhud. Dan lain-lain lah. Ke Masjid Kiblatin. Ke Masjid Kubah. Dan lain-lain. Ada datuk-datuk tu. Datuk-datuk. Ya dah. Pak Lila datuk-datuk. Itu. Kojonya mendorong gerobak. Dalam gerobak tu ada sorban. Ada mukena. Ada tasbih. Ada gincu. Ada buah kurma. Tanya-tanya orang kayaknya, assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam. Kaifa haluk? Apa kabar? Baik. Cita-cita sampai masalah keluarga dan tanya kayaknya, ya Syekh. Kam zauja, bapa uang bini apa nya dan? Salasa, tiga bini dan ya. Ndorong robak kojo nya bak tiga bini dua.
Anak berapa orang dan isna asara. Anak berapa orang pandan dua bolehnya. Dua boleh nak. Atu tanyalah dia nyokit dia, wa antum kam zauja? Wa ang berapa orang bini angnya? Tentu aja jawab le al wahida. Seorangnya pak, ah bakhil bongak rumahnya dia. Kok sempat pak kapolsek ditanya, hangus, hangus. Cuba. Awak kadang di kampung awak mak ayah nak babini, dua awak bau wujuklah bini. Bobo jalan-jalan, boka Bogor, boka Sumatera Barat, boka Medan tengok Danau Toba. Bobo lah kadang-kadang ke Kuala Lumpur tengok bangunan kembar ni ya. Bobo kokin ke Kuala Lumpur. Ya Allah mula penuat babini. Ndak jua. Kadang buat boleh nombi. Boleh duk apa? Boleh cincin. Boleh mereka golang. Boleh duku. Tak kodu rahasia awak. Iko sana cu sana jenang ni. Iko sana abang bobo dah berjalan-jalan. Boleh nombi tu dah. Nak babi ini. Josan dah babi ini. Josan. Lapo dia ya. Lapo dia tidak. Abang kau duduk. Kalau nak babi ini. Jom pahilah. Nak apa je dah. Dan izinkan. Dan izinkan. Pahilah. Nak gadi. Tu banyak orang paham dengan gadi situ. Pahil, pahil, pahil. Nak jando tanah seorang tan pai lakin pai pai pai. Cik je syaratnya. Apa syarat kau? Awak nunggu tu tidak? Cik je syaratnya. Longkam mai dan dulu ni. Ha. Aku ti nampak haya tu cu. Ni nak mati mati bila kan dilongka. Entahlah. Tapi hebat. Amak dan kakak dan hebat. Biarlah susah. Bak kau tuan tua-tua. Kau mentalontang. Sama-sama maduk kata langit. Kau tiatang kuih. Sama-sama makan tanah. Bawik sama di pikul. Ingan sama di jinjong. Kau kawa dia selesaikan. Kau namanya kusui. Kau dia selesaikan. Kau kawa dia janiakan. Pokok awak sibuk semati. Itulah kata amak jua kak. Ya tak nak? Lima. Kalau untuk inyo dia macam mana tu dia? Bayo ama ayah. Atu Rasul, lu nak lembut. Nak do dondam, nak do sombong. Awak kau tiut dengan keteknya yang ala le. Adu-adu ketek, luwe lu bangi duang. Adu-adu ketek, luwe lu bangi duang. Apa yang mereka? Bo. Bo. Ama-ama ala pona nengok sombong. Ancak buwok busuk awun pona nampak? Tak. Pona ama menampak uang sombong? Pona amak nampak uang sombong? Lai. Pona amak-amak jadi uang sombong? Kan cuman yang dengar ya. Uang je nak sombongnya, tak. Isu ayat satu ayat banyak uang boleh. Cuma lah. Datang kokin. Ustaz dan tak diundang dah Ustaz. Tak ada suai undangan dan. Dah apa jodoh awak nak pergi boleh. Dah mana tengok uang sombong je. Cuma lah. Kalau dari mobil. Atau tunai yang anda pakai cincin serta usaha kami. Apa jalan 60 meter ke topik pesta. Tak cakap kau tangan apa lorak. Melantik lantik. Tak nengok orang. Tak nampak dong. Duduk di kursi cakap kau. Sambil ngombak pisang. Kacau-kacau cucuk lebang hidung. Atau amat-amat kampung daya. Nak lupa. Kalau amat siku dia rasa parah pun itu. Iya pun tak. Yang iyo-iyo. Jangan indah. Rasul tidak, beliau Nabi, beliau Rasul, Khalifah Allah, beliau surga sudah jaminan di tangan beliau, beliau maksum terpelihara. Wala fahar, kata beliau, ana sayyidul walad, wala fahar, saya penghulu sekali anak Nabi Adam, wala fahar, dan tak sombong dan tak tinggi hatinya dah. Itu ketauladanan beliau. Jadi kepribadian beliau, khuluquhul Quran, akhlak yang sangat melekat dalam hidup. Bagaimana dengan keluarga? Okey. Iko Siti Khadijah, iko Rasulullah. Siti Khadijah umur 40. Rasulullah umur 25. Cuba siapa umur. Tapi beliau menghormati isteri, isteri menghargai sang suami. Rasul bayi wangke kojo ama ya bayi wangke kojo. Apa kata Rasul? Ya, iya bang. Saya berangkat kerja ya. Oh. Bayar yang ke bini, bak bayar yang. Jadi mimbau yayang ke bini tu Pak Lura ndak kini. Jo dulu lah sejak setu dulu. Bo. Bo. Akak sekali-kali tengok jula HP laki. Dan kadang-kadang khawatir dan tengok Pak Lura. Khawatir Pak Kepolsek. Kau ayah-ayah, kau cua-cua dia. Kau nak HP lah, ancak-ancak lah. Kau sodok. Tapi ndak ke bininya bayayang dah. Ke siapa tu? Ke bini uang.
Ya, yang nanti siang ini kita jamaah apa ya? Janji ya. Dekat jembatan kita makan siang dua ya. Nyende. Ke bini uang bayar yang ke bininya. Oh ya, kau sama kau nyende. Tu tengok akhlak Rasulullah itu. Pulang Rasulullah, assalamualaikum, waalaikumsalam. Yang ada ndak beras, ndak donor Rasul, alhamdulillah puasa awak. Condoi itu Rasulullah ha, ndak bongi ke bini tu. Awak entahlah, entahlah. Nah kadang-kadang kalau nengok amak-amak juga kakak-kakak demo kota, ibu dan nengok Pak Lurah, ibu dan nengok. Tu tengok wajahnya lah, ilaha illallah. Iya, tu tengok wajahnya. Wajah-wajah kecewa dapat laki gitu loh. Iyo kadang-kadang bini awak jam 5 lah jago, jam 6 buat kopi, jam 7 lah terhidang, awak olunju jago le. Iyo tu nak? Gas, gas mak, gas mak, gas. Salamu ko ustaz amak nan lain nan salah, amak-amak jo nan salah, ibu-ibu nan salah, ado guru ibu nan salah. Malam ko ibu-ibu jo kakak dan baking. Suai? Nak sonang jadi wang tino doa ya. Nak sonang do. Jam 7 lah bawa buat kopi. Bawa buat lontong tu laki. Laki mengulik-ngulik je bau. Jam 8 nan bini awak. Lepas tu cucu lo kateka. Lepas tu anak lo kapawut. Segala macam. Jam 10 lah tu togak lo bini doket kodai. Ngapain togak usan? Pergi balanjo. Nak langsung memboli lo tu togak lo dulu. Agak 10 minit. Apa lah kan dia boleh kaya. Ancak kau nyobok lomak kau kau. Itu tiang taman. Nona kalau lomak dia loki dia yang enggak akan. Indak selewa inyo do selewa awak cair dia. Iyo tu lah. Gas mak gas. La kungkung kangkang. Antu kungkung kangkang dia masih kaya. Antu nyewa. Ha. La kungkung kangkang bini masak di dapur. Nani kau ialah dari kacau, nani kau lah dari blender, nani kau lah dari kacau pulau, yang anak lah mana nangki-nyangki pulau. Jam sabole lah melele polu, malah salemo. Kadang kinyam kuah kata, ambil tak suak. Sama masin. Jam dua boleh lah masak. Bini sejak pagi pawi li tak batahan. Makan tangai lah patui. Olun jule. Batahan supaya laki sesama makan. Iya tu nak? Anak kadang mak-mak makan wale mak makan. Tunggu nak, tunggu nak. Tunggu yang kau jawab. Tunggu yang kau kau jawab. Ya sesama makan. Ya berokat nak. Ya berokat nak. Jam dua boleh songak. Lah terhidang. Nampak tengok egok ya curu nak pulang ke. Kata amak, atana ya nak makan, makan wak lena, makan wak lena. Tiba duma abang, yo bang, aku sempodai lah masak, panggang lawu ala, anak musa sayu ala, pipila do balacan lah, wabu, lah makan wak lena, makan. Bapaknya nak wak aduk kek bini, makanlah kau, dah lah makan kau dari tadi. Undi ma. Kok kalu lah suawa amak dan kokak dan waktu itu, omoh putui pun telinga wak bak. Potong tu cenok kota nak masak dua anjing gedang ni. Tapi amak ndak bercakap do tersimpan jo siko. Iyo tu ndak. Ha gas ye mak. Makonyo bini awak kau kadang-kadang gopok seminggu, kui seminggu. Dek puang ai awak. Itu nan tauladan lo cuba itu nan tauladan lo. Sekali-kali bobo lah bini kau meronce-ronce. Kan tu meronce-ronce adanya. Ha, bobo makan bakso, kolo-kolo, toko-toko seleo, suai. Ha, kan? Kalau amak ni je, dia memang setuju dan nampak setuju. Cuma ada orang cilaku, kadang orang tino ke nampak. Baik piti sekian. Wah, baik piti sekian, awak cocondo dia berkojo. Nen menggali sumur dan sumur. Nen cari somak-somak. Macam-macam lah, nen dingin-dingin. Lah kajui-kajui, nen lisui-lisui. Hai ayah acu dia ingat awak ko lisui awak ko kajui dek bini kata pak dek bini kata cuba bangkit subuh-subuh pulang lawi malam boleh Pak Lurah sebanyak ko masalah nak kena tampung ndak sosial politik je dah ndak ekonomi je dah ndak kependudukannya je dah ndak pemuda je dah ndak wang tua je dah tak masuk orang coy boleh hari ini je dah. Entahlah. Kadang-kadang tu tengok-tengok. Baik ke lima atui? Lima atui kau tanya bang. Tak apa cukup ya dong. Baik sejuta. Nak tu tambah ke lebang yang dia mah.
Nang kau dapat Nabi ini, contoh nanti ingin, Pak. Iya, tapi alhamdulillah lah, dah pun Nabi ini, dah bongi-bongi, kasau-kasau. Tadi dia dah sabuk, di, dan pemiri, dan mana bang miri, dan di sungai pagau, copek pulang mau bang, ya, deh. Sorry, bro. Ah, lu nak pergi lah suwo pulang, deh. Apa cara meninggin, macam itu, lah. Jadi contoh itu Rasulullah dalam rumah tangga saling hormat menghormati, harga menghargai. Ah, bagaimana Rasulullah dalam masyarakat? Ah, tuna sampai dapat lurah tadi. Waktu di Madinah, waktu Rasulullah di Mekah, mohon maaf, Masjidil Haram, iko banyak-banyak masyarakat banyak, tapi wang Mekah ama ayah ndak mau diajak, ndak mau dirangkul, diajak mengejek, dirangkul memukul. Sebab Mekah waktu itu zaman jahiliyah menunjukkan siapa yang baga, siapa yang kaya, siapa yang berkuasa. Namu pindah Rasul ke mana? Ke Madinah. Tala al-badru alaina min saniyatil wada. Belum Rasulullah sampai ke kota Madinah, di gerbang sudah ditunggu kedatangan Rasulullah dengan keharmonisan. Makanya ama ayah, datang Pak Bupati, datang Pak Gubernur, datang nenek mama, datang alim ulama, tu tengok Buya Abdul Somad wak datang, sunat hukum disambui dengan marhaban, berzanji atau dengan solawat atau bosong kampung wak ado dikiu, ado jusile, sunat hukum. Bezo jo dia yang datang tadi. Noh, seorang jo menyambui noh. Tu ibu hati usah sak ndak ndak ibu nasi demo. Alah. Jadi ama ayah Rasulullah di Madinah yang menyambui Rasul ada Yahudi, ada Nasrani, ada Majusi, ada Bani Nadir, ada Bani Kainongko, bersawa ada orang Domo, ada orang Kampai, ada Piliang, ada Melayu, ada Pitopang, kalau Indonesia, ada Jawa, ada Banjar, ada Bugis, ada Sunda, ada Batak, ada Meninang, ada Melayu, ada Aceh, seluruhnya. Tengok dalil dalam Al-Quran. Ya ayuhan nasu inna khalaqanakum min zakari wa unsa inna ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Hujurat yang ke-13. Allah ciptakan awak laki perempuan bersuku berbangsa untuk apa? Lita'arafu, untuk saling kenal mengenal. Ikonnya sobat Pak Wali tadi, siapapun awak, dari mana pun awak, mo sama-sama. Ketuk hati persamaan, jangan lukai hati yang membawa perbedaan dan kehancuran. Oh, isu awak milio-mamilio, awak nama milio. Cuma kalau boleh dan saran, kalau saran kabupaten, sianu, sepakat awak sianu, supaya duduk. Oh, provinsi, sianu, sepakat awak, supaya duduk. Oh, untuk nasional, sianu, supaya duduk. Kalau untuk DPD, sianu, supaya duduk. Kalau ada masalah, so, tinggal imbau, ah, kami kamu milih wang. Kami kamu milih wang, kan suawo kalau banyak, ah, kamu dapat. Ah, kini mana kalian? Kami, 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 kami. Iko ambil limo, kau ambil lo limo, kau ambil lo limo, kau dapat lo limo, suawo 20, dapat 5-5, sama-sama duduk di kodai. Iyo tu nak, inyo indak duduk awak bantah-bantah. Jangan. Dan kadang-kadang heran dengan Pak Wali. Rasulullah, uang muhajirin, uang Mekah, uang Madinah, uang Ansor, damai inyo, ndak sasuku. Indak sa datuk, indak sa niniok, indak sa agamo, indak sa kampung, aman. Awak sa kampung, cik kelurahan, masjid raya awak, masjid usatun asan awak, muslimin tadi leh, masjid awak jo, musola, mah awak jo bawa sasamo, cik jo bawa kampung awak, kenapa bapak cah? Jangan sa kampung, kadang-kadang dan pilu ama ayah mo'o, dan kadang sana mo'o, batigo jo badi adik, nyendak melok-elok doh. Kalau nak wak balik elok, oi, jangan meminta minjam je nak dapat doa mak ayah. Jangan minta minjam. Nak dapat. Tapi kalau elok awak, jangan minjam. Minta dibayar di uang. Contoh, contoh. Dan nak ke ladang, dan nak masih ngumpui. Pak de, nge, pinjam cangkul kemarin pak de. Nge, ambil aja ya, situ yang ada dua, pilih. Nyo elok je pak de.
Isu tak elok je pakde, pakde. Nggih. Pinjam cangkul pakde. Yang mana? Yang kemarin tu. Oh, tak ada boleh lah patah ni. Nak umum pinjam ni. Ni nak pilih elok dah. Pada pak cabak tu nak patah dah. Tak gantung. Macam nak kori dapurnya. Lai faham ni ya. Ha. Sasamu lah awak sama ayah. Sasamu awak. Yang kena pilih anak awak. Yang kena pilih kawan awak. Yang kena pilih orang kampung awak. Kapan perlu cerai kau? Duduk kan. Mau sana pilih. Kau sianu pilih. Kau sianu pilih. Dan kalau dia sikap kau sejak dulu. Kawan akrab dah lah. Aduh sejak dulu lah. Lepas kali jadi anggota dewan tu. Kalau membangun kau. Omunya mau balik meja. Kalau nak kan dibayar kampung ni. Balik. Sesuai je namanya Bang Rambung tu. Akhirnya dia nak sikap dah. Jakarta ni. Haa. Dah lama dah kena juga nyok. Kalau untuk membangun kampung, cukup lah nyok. Jadi imamnya tak pandai. Nyok. Tapi membangun masjid, cuba tengok. Masjid, masjid sudah ke rumahnya tu. Masalah, ancak. Tapi suruh ngaji, ancak. Rangkul pemuda remaja, rangkul amat dan ayah. Rasulullah berhasil merubah jazirah Arab yang kasar, keras itu. Dengan merangkul orang, bukan memukul orang. Mengajak orang, bukan mengejek. Rasulullah mengangkul yang tua-tua. Diwakili oleh Umar, oleh Abu Bakar Siddiq. Kenapa? Orang tua minta pendapat, minta nasihat, pandangan idui, sejarah idui. Aduh sama orang tua-tua. Rasul berkawan dengan uang bagak. Siapa? Umar bin Khattab. Bagak secara ekonomi, bagak secara hukum. Kalau uang kayo, apa yang kau kin 10 sak simin seorang. Tapi kalau awak kau sak simin 10 uang. Betul tak dia? Ada uang tak mau diatur. Di bawah dah sul. Eh tuan, kemen. Tak dia mau sekali, tak mau dua kali, tak mau. Tak jauh dia sabui. Imbau dia Rasulullah Umar. Umar. Lama ya Rasul. Iko baju kau tak mau dia sabui. Dan buat kelakang tu kata, aman ya Rasul. Buat kelakang di Umar. Nak ikut yang senang ni. Kalau baju dia lebih tu je ni oleh. Itu tu perlu luat dia berjumpa kawannya kapak ke polsek. Anda tu selesai lepas kapak apa ke polsek. Lebih tu na. Suai. Makanya kalau Pak Kapolsek, TNI, Polri, kan dari rakyat, kembali kepada rakyat. Kalau ada demo Pak Polis, segala macam, jangan dihalang-halang orang itu, ditolong. Tapi kalau buat minasonya, tak kok. Ya tu nak? Iko nak ditembak, nak menembak polisi pula, nak menembak tentara pula, nak ditembak omaknya, punokaninya ni. Perlu betun tu. Sorry. Nah, Rasul bersahabat dengan orang pandai manajemen. Siapa beliau? Diwakili oleh Utsman bin Affan. Perlu pandai tulis baca, piti masuk bapa, piti kolu bapa. Maka kampung-kampung awak kadang-kadang tak mau maju dah. Ramadan masuk piti sebanyak 23 juta. Pagi hari lebaran masuk 30 juta. Jumlahnya berapa? 40 juta. Dua minggu setelah tu tanya ke benda haram masjid. Tu, awak bangun nak leh tu. Piti potang kena buat macam kau. Yang tanya lah yang tu urusan dia yandang ni. Kio datuk lah dipinjam ke makan dia. Leh faham dia ni? Nak jauh manajemen pembukuan. Makanya Indonesia sampai kini macam tu. Oh, lu lahir anak awak. Lu lahir cucu awak. Lah berhutang sesodoh. Leh faham dia ni? Ini cik-cik cuki aja. Yang ketiga, yang keempat, Rasulullah bersahabat dengan anak muda. Anak ke Pak Lua, Pak Lura bersahabat dengan anak muda. Ini dipelopospori oleh anak muda. Remaja masjid. Cuman usul dekat anak remaja masjid, ke kawan ambo isu mungkin memperingati nuzul Quran. Buat acara yang lebih besar dari ikah. Buat musabaqah tilawatil Quran. Anak-anak hadiahnya sepeda. Remaja hadiahnya Honda. Orang tua-tua, dewasa, umur 40 sampai 60, hadiahnya umrah. Jangan tanggung-tanggung pun, amplop. Isi 75-nya. Allah sampai pulang abi, dia pulsa. Cuba buat. Saya bulu biar kakak tadi, Pak. Ya? Yakin dan anak-anak, hadiahnya sepeda. Sodo, sotodo. Remaja, hadiahnya Honda. Sodo, sotodo. Oh, dewasa umur 40 sampai 60. Sesodo tomado sesodo. Hadirin yang berbahagia, kata protokol. Penampilan berikutnya, qari undian atau qari'ah undian 72. Dipersilakan duduk etik nah. Ha'udzubillah.
pegang wek jiong macam. Uang abi dek golak, nyu ndak golak. Kenapa ndak golak? PD umroh. Oh, walaupun orang ada tampil undian berikutnya 43 dipersilakan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bagus, tapi yang tadi dia yakin maksudnya pakai umroh. Cubalah hadiah umroh. Banyak uang kayu di kampung mereka. Bawa enam uang, 5 juta. 5 kali 6 30 juta berangkat umroh. Cuma itu. Tu nang tua-tua kami 60 kata, gosan ndak dibawa. Ikutkan pemuda remaja bawa. Anak-anak hadiahnya sepeda, remaja hadiahnya Honda, dewasa hadiahnya umroh, yang tua-tua hadiahnya kain kapan. Begitu mati bungkus. Lain paham nanya. Artinya nampaklah gairah Islam, gairah masyarakat, gairah pemuda remaja dan waktu tua awak perlu bersama waktu baik kami nasihat, baik kami pandangan hidup. Walaupun beliau mohon maaf Pak Lurah awak kok orang berpendidikan, orang beragama, tapi nyo karena ketuaannya secara dewasa banyak datuk-datuk dan berpengalaman hidup. Perlu awak minta pendapat ke nantu tua. Nantu tua cano tujo, dongau kami nan sekolah gua. Kadang-kadang anak muda nyo wek tua. Ndak cano ko do wang lain tua, cano ko do. Ha jane ya long anjau le. Lalu makan ko gak pura wang lain. Ha. Ko te nantu tua tong kau na mon. Makanya cuma anak muda kaya ni. Dan suka saja tadi lepas lurah. Gembira hati dan protokol segala macam. Anak-anak muda banyak. Mudah-mudahan anak muda awak yang datang kau masuk sarugo sedo. Amin. Cuba gilirkan nanti. Solat asar, zuhur asar. Okey. Kerana nyok sekolah, nyok kojo. Cuba gilirkan. Maghrib, azan, ijon. Isya, budi. Kemudian subuh, alek. Gilirkan. Mereka punya suara yang hebat. Kau ni muda-muda cuna. Kau cubalah. Allahu Akbar. Oh, nak irama itu saat irama modern kini boleh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hoi, kok cendera tu lah anak muda awak si kau azan. Nengah digadi ancak di rumah-rumah buan bu datang tu ya. Iko dah ngau tadi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tidak siko tu ada lah. Maka kadang-kadang amat-amat tu lazan wang kau. Entahlah. Tapi kau tu lah masuk. Tak? Alah. Tapi tidak ada hangau. Tidak kena hangau je tu kan azan Nabi baterai. Lai faham nanya. Jadi perlu sinergi. Rasulullah tu hadir ke dati dunia di Allah Ta'ala. Membawa rahmat, menyenangkan. Kini wak buat bagaimana cara wak bisa menyenangkan. Jangan menyakiti anak muda. Amankan kampung, pelihara kampung. Jangan bawa penyakit, tapi halau penyakit. Suai? Halau. Kau nak lejoli orang pemabuk ni, bawa ke kampung awak. Kampung awak jual, nak lada. Halau. Halau. Amak ayah, kalau lah cuna tu, tentu rahmat Allah, mangfirah Allah, zaki namuwa, urusan selesai, nan apapun anak awak, nan pemuda remaja, bapusan ambo, buatlah amak ko, amak awak, ayah ko, ayah awak, datuk ko, datuk awak, uang ko, uang awak, buatlah cuna itu. Bak pantun-pantun tadi, aduh, mana protokol tadi? Belobak-lobak pantun. Biarlah dan buatlah pantun cik. Kalau pandai berkain panjang, lobio lomak podo bakai sawong. Kalau pandai ba amak somang, lobio sayang podo amak kanduong. Buatlah amak uang amak awak. Suai? Amak ayah rekan pemuda remaja yang terhormat, cukup demikian pengajian awak. Di ai pas ai jam 2 boleh kuang 2 jam seperempe. Demikianlah amak ayah, semoga bermakna manfaat adanya. Doa. Sekalian amat ayah mai waktu tu. Itu hanya sekulumit ya. Biarlah buya-buya yang lain menyampaikan nanti yang lebih pajak, apa lebih padek, lebih banyak. Malam kau mai waktu tu dengan doa. Ambo meminta kepada kita bersama. Mai awak sebelum berdoa. Kibatiha lawak dan untuk amat ayah awak. Yang melahirkan dan mengodang awak susah. Bila amat sudah, ayah sudah tiada. Lapang je lah nak kubur amat ayah awak. Diampuni dosa sama ayah awak. Ko ado sama ayah awak sampai kini sehat jula ndak sama ayah awak tu dan dapat jula awak usapan tangannya yang penuh perhatian dan kasih sayang. Kulluhum ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilayka ya'udus salam fahayna rabbana bis salam wa dakhilna jannata darus salam ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna ya Allah minas sabirin wa ja'alna ya Allah minas syakirin wa ja'alna ya Allah minal muttaqin. Allahumma ansurna 'alal qawmil kafirin wa ansurna 'alal qawmil zalimin wa ansurna 'alal qawmil mufsidin. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Taqabbal ya karim. Dua menit minta waktu. Ikon brosur pondok awak tadilah sampai ke amat ayat untuk dibaca-baca. Pada amat anak cucu nak masuk silakan. Ikon namanya brosur umroh untuk dibaca-baca. Kalau di belakang tertulis 33 sekian, di depan tertulis 29 sekian. Ha, jadi dengan kemurahan maulid Nabi, kata beliau, kemuliaan Buya, kami kurangi 3 juta. Jadi siapa amat ayah nak sama jo ambo, insyaAllah menjadi 29. Tak menjadi 33 dah ya. 29.9. Ha, itu. Tapi kalau mendaftar ke kantor Sobuit Namodayan, tolong dan jemaah Ustaz Kariman, dan masukkan dia ke dalam grup Ustaz Kariman, ada kuangi yang lebih kurang 3 juta. Ha, tu. Nak sama je dia ni, so insyaAllah di akhir bulan November, bulan yang akan datang. Ha, jadi amat ayah, dan bantu satu, manasik gratis, nak bayu. Yang kedua, dibimbing ke Tanah Suci, nak membayu. Artinya, dia yang pun membimbing sendiri, nak membayu. Yang ketiga, kalau ke travel, sama-sama membayu. Boleh faham dia? Ya? Ha, kalau ikut sekolah awak kau, anak yang prestasi itu dikasih beasiswa. Anak yatim biasanya itu dibayu sepau di oma, ambo pula membayu sepau. Ha, kadang-kadang ikut Pak Lura, anak yatim tu ada oma datang, Ustaz, iya, Buya, ku anak lah 3 bulan nak bayu makan dah Buya. Apa dia betul? Saja ayahnya nak nahu, kalau payah pun nahu. Abang nak sekolah je, kakak, iya je, iya je. Itu apa cara? Itulah hilang cara dan kini Buya nak dapat lagi. Ada cara supaya gratis nak bayu dah ni lah. Bapun cara Buya, ganti ya juga yang ni lah. Sorry guys. Ah, demikian amat ya. Mohon maaf silap dan salah. Usikum manafsi bitaqallah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.